saudara saya, Pangdam 18 Kasuari, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ulah anggota saya lalu lintas yang tadi pagi bikin konten yang kurang mengenakan saudara-saudara saya di Kodam 18 Kasuari dan anggota TNI di seluruh Indonesia. Saya mohon maaf, saya sebagai komandannya bertanggung jawab atas hal itu, dan tadi juga saya sudah lakukan tindakan tegas terhadap anggota ini.